lagi kita izin so misal ya Allah bujuk kula ra direwel ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati sedaya pengurus sedaya takmir Masjid Al-Huda, masyarakat desa mriki, para kiai, para sesepuh, ugi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususipun panjenengan-panjenengan penderek Sumaan Al-Quran, pengaman Tigul Hovilin, sedaya pecinta Gusmi, boten ketinggalan bolo-bolo panitia pejuang cantiku mantabah khususon Al-Mukarom Kiai Rofiq Sirot, Bapak Haji Jamil dan kawan-kawan, ugi poro penghafal Quran, kepareng matur sagedipun wastani dinten meniko Jumaan Al-Quran Jumat Wage paling meriah, paling kompak, termasuk Jumaan Quran rutin Jumat Wage ingkang kawula lumayan menggeh-menggeh ngeladosi salamanipun ibu-ibu. Artosipun dedahaken bilih masyarakat desa mriki sedaya piantun sae. Pramila mugi-mugi anggen panjenengan dinten menika ngunduh Jumaan Quran Tigul Hafil rutin Jumat Wage niki beto barokah ingkang ageng dados tumbal masyarakat desa mriki, daerah mriki diparingi aman. Allah nebihaken saking sedaya bencana musibah masyarakatipun nggih dipun paringi tambah sae langkung sae sedayanipun. Nyuwun sewu, sejatosipun etika sopan santuni ndonga dhateng Allah menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali pertama nyuwun ngapura dhateng pangeran. Niki etikanipun sopan santun bilih kita niku sak wayah-wayah ndonga ning pangeran. Niki urutan pertama adalah ya Rabbi panjenengan pangapura panjenengan paringi maghfirah dosa-dosa kula, dosa-dosa tiyang sepah kula. Niki penting sangat. Sebab seorang Gusmi nalika dipuntangeti kalian wartawan Jawa Pos pada saat itu, Gusmi panjenengan napa nggih gadah dosa, panjenengan napa nggih nanti ngelampai maksiat. Nggih lho nggih, apa jawaban Gusmi? Menunjukkan sosok yang tawadhu dan jauh dari ketakaburan. Ngeten jawabanipun. Saya ini bukan malaikat. Nah, saya ini bukan manusia yang suci. Manusia sepanjang masa ya tetap manusia yang tidak lepas dari dosa-dosa dan kesalahan. Kulawan culi malih. Jawabanipun Gusmi. Selamanya manusia tetap akan menjadi manusia. Hanya orang-orang yang sombong saja yang mengatakan dirinya itu tidak pernah berbuat dosa. Pramila, wonten kesempatan menika pertama berkah saking Jumaan Al-Quran Tigul Hafilin, mugi-mugi Allah paring pangapura dateng dosa-dosa kita sedaya, kesalahan kita sedaya. Sekaligus mugi-mugi Allah paring pangapura dateng dosa-dosa bapak ibu kita, dateng sederek, dateng konco kita sedaya.
nomor kalih. Mugi-mugi dengan acara ing dinten menika niki nggih anjuranipun Kanjeng Nabi. Kita dipun paringi slamet wilujeng donya akhirat. Dados kesimpulanipun dawuhipun Kanjeng Nabi, setiap waktu mohonlah ampunan atas dosa-dosa kamu dan dosa-dosa orang tua kamu, dan mohonlah keselamatan duniamu dan akhiratmu. Lah, menawi kita sampun donga kalih niki baru semisal ya Allah, kula panjenengan paringi panjang umur ingkang sae. Ya Allah, mudahkanlah urusan kula wonten ing donya niki. Ya Allah, panjenengan paring kebaikan di dalam keluarga kami, anak-anak kami. Ya Allah, panjenengan paring kebaikan di dalam dunia dan akhirat kami, anak-anak kami. Pun kesimpulanipun mugi-mugi dengan kegiatan ingkang sae menika, khususnya masyarakat desa mriki, urutan pertama akhlakipun mugi-mugi dipun paringi tambah sae. Ibadahipun mugi-mugi dipun paringi tambah sae. Rumah tangga, anak-anak sedaya mugi-mugi dipun paringi tambah sae. Kato ingkang kula dipun dawuhaken Kiai Rofiq Sirot, Gusmi paring dawuh, bilih kita menawi ndongane mboten perlu panjang lebar. Allah itu maha segalanya. Artinya, semisal mengatakan, Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Ini sudah mencakup luas. Mboten perlu donga teng pekerah dipun jlentreh ni setunggal-setunggal. Ya Allah, kula sakit pegelinu ya Allah. Mboten perlu. Dados Allah niku pun sang maha segalanya. Semisal ya Allah, kredit utang kula dateng bank dereng beres ya Allah. Nggih mboten perlu. Cekap ya Allah, panjenengan paring kebaikan kula teng donya niki, ugi kebaikan di akhirat nanti. Lagi kita izin semisal ya Allah, bojo kula radi rewel ya Allah. Kosok kita badhe ngaturaken ngoten dhateng apa lagi kita izin. Ya Allah, bojo kula kecantol piantos sanes ya Allah. Mboten perlu Bapak Ibu. Cekap ya Rabbi. Kados dongane ingkang dipun haturaken Kiai Rofiq kula wau, panjenengan tata kula sak keluarga donya lan akhiratipun. Dados kesimpulanipun nggih. Nuwun sewu. Kegiatan menika yang sangat fenomenal di Indonesia, khususipun wonten ing Kabupaten Sidoarjo. Panjenengan cermati salat jamaah gangsal wekdal. Tiada yang menandingi ibadah selain sujud lima waktu berjamaah. Lajeng damel Quran, mirengaken piantun-piantun saya niki maos Quran tigang dosa juz. Pun boten enten ingkang nandingi ibadah sunnah apa saja selain Quran. Lajeng ba'da maghrib sing boten kalah pentingipun dzikrul hafilin, yang jutaan orang sudah mengamalkan di Indonesia niki, ingkang tancah dipun imami anak kula Gus Fairi niki. Panjenengan cermati dzikiripun sae. Lajeng mangke tasih wonten doa khatmil Quran yang diyakini ribuan malaikat derek ngamini. Lajeng syair indah ya Halim ya Hanan. Napa ingkang kita suwun dateng awan niku pun enten utang lebih syairan niki. Kita ngatur ngamini mawon. Lah, guru besaripun jelas asmanipun Gusmi. Asmanipun Gusmi. Pun tuh, orang yang bisa dipercaya kita ikuti. Ngantos kadang kula gamblang nih. Gusmi itu bukan wali-walian katus akhir zaman, mboten ngoten niku. Gusmi itu nalika tasik sugengipun mboten nate ngaku-ngaku wali.
lan boten nate ngutus santri supados menyebar bahwa saya adalah wali. Boten ngoten niku. Justru melarang keras bila ada orang yang mengatakan dirinya seorang wali. Niki boten kados zaman sakniki. Wah, pramila monggo panjenengan istiqomahkan saben Jumat wage. Pados barokah, pados gandolan akhirat. Kesimpulanipun mugi-mugi kita wonten dunya dikit pun paringi bahagia. Sedaya diparingi panjang umur husnul khotimah. Benjang wonten alam kubur nggih kita dipun paringi padang nyaman. Benjang wonten akhirat mugi-mugi kita nggih dipun paringi wilujeng. Sedaya masyarakat desa mriki, sedaya pengurus masjid, masyarakat Sidoarjo, semogalah kelak di akhirat nanti mendapat komando langsung dari Allah. Hei masyarakat Sidoarjo, udhulul jannah, mlebu suwarga bareng Rasulullah, bareng Bahut, bareng Gusmi. Mugi-mugi termasuk kita sedaya niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.